Dari Pulau Sumbawa, petualangan saya bergeser ke sebelah timur, yakni di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita udah masuk di kandang sapi. Ini banyak banget sih sapinya. Ada 3 tahapan kandang untuk mengembalakan sapi-sapi di sini. Kandang pertama merupakan kandang gembala. Yang kedua adalah kandang kumpul, seperti yang sedang saya masuki ini. Di sini, sapi-sapi dikumpulkan dari kandang gembala untuk nanti digiring menuju kandang ketiga, yaitu kandang pakan. Nah, jadi ini lagi digiring nih sapinya buat balik ke kandang yang udah kita siapin makanan. Nah, biasanya sih cara mereka menggiringnya itu cukup diusir sih dari sana, kayak dipukul-pukul, dan mereka biasanya itu datangnya segerombolan gini. Aduh, lucu banget. Meski termasuk hewan jinak, tapi sapi-sapi ini juga tahu siapa tuannya. Jadi gak heran kalau mereka sedikit jaga jarak kalau saya dekati. Kenalan dulu. Takut ya? Ini takut ya, Om? Jadi dia kayaknya udah ada insting gitu sih, kalau memang pemiliknya dia mau-mau aja. Tadi dielus-elus udah kayak kucing, tapi saya mendekat dikit, kabur dia. Padahal saya kan gak gigit. Sapi-sapi ini secara alami akan selalu berada di kandang kumpul jika pagi hari. Mereka seperti sudah tahu kalau tuannya sudah menyiapkan daun segar untuk menu sarapan. Banget gak sih? Itu ada rasa kayak kepuasan sendiri gitu loh ngeliat mereka makannya lahap. Nih, itu tuh kayak udah habis semua nih daunnya. Menggembala puluhan hingga ratusan sapi seperti ini bukanlah perkara mudah. Karena kita juga harus memastikan bahwa setiap ekornya mendapat jatah makanan yang cukup. Saya excited banget nih mau ngasih makan langsung. Kalau saya ngasih mereka mau gak ya? Dia udah ngikutin aja nih. Mentang-mentang pegang ini. Tadi aja jauh-jauh mau dipegang. Gak apa-apa nih makan aja. Gemes banget. Astaga. Kayaknya kurang bakat nih kalau mau jadi koboi. Buktinya udah nyodorin daun segar aja, sapi-sapi masih malu-malu buat dekat saya. Makan-makan, wey. Ini siapa yang mau makan? Nggak ada yang mau. Wey. Ada yang mau nggak nih? Nggak ada yang mau, Om. Ada deh. Ini malu-malu dia kayak malu-malu kucing. Seru banget. Kucing lah. Istirahat, tidur. Enak ya, jadi sapi makan, kenyang. Tidur, teduh lagi di sana tempatnya. Kita ini udah kasih selesai nih, kasih makan sapi. Seru banget pengalamannya. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang.